surjana. Tak kira pangkat derajat ataupun harta, mendaulatkan maruah bangsa. Lelaki bersama-sama wanita, bersatu berpadu tenaga, berhikmat berbakti penuh setia, mengembalikan sejahtera. Pengkhianat, penghasut dan penjeraya, memberantas jenayah tanggung jawab bersama. Berkorban sehingga ketitisan darah, karena negaraku yang tercinta. DSP Kumar dah keluar dengan orang-orang kita setengah jam yang lepas. Hubungi dia sekarang juga. Ada rompangan bank. Kat mana? Well done. Semua yang kita plan menjadi. Kau bagi tahu dengan budak-budak kau, sabar sikit. Kali ketiga, kurang lebih masa setahun sebab bank dirompak. Pelik juga. Siasat punya siasat, rupanya orang dalam punya angkara. Bocorkan maklumat. Setakat ni detektif kita dah ikut tiga staff bank tu, tapi tak ada apa-apa yang mencurigakan pasal diorang pun. Razliman bin Abu, bekas banduan yang dibebaskan 2 tahun lalu atas kes Hamon. Keras betul lah puan. Siang tadi kami dah hampir-hampir nak cekup dah Zaiman dengan orangnya. Tapi itulah, mereka dapat loloskan diri. Ashraf pun keras juga tu. Kalau dia datang awal sikit untuk backup korang, sure perompak tu jatuh kat tangan kita. Tapi tak apa, kita jangan putus asa. Hari ini hari dia orang. Besok lusa, siapa tahu? Saya pun nak minta maaf dengan saya sebab saya tak dapat nak join. Saya ada urusan dekat Ceras. Tak apa Zaidi, faham. Cuma pihak kita kena hati-hati sekarang puan. Sebab mereka ni bahaya, masing-masing ada senjata api. Kami pun nyaris-nyaris nak kena tembak. Ish. Jolok kat saya. Bahaya tu. Kerja kita ni berisiko tinggi. Itu sebabnya saya selalu pesan, berhati-hati, selalu peka. Penjenayah sekarang ni bukan macam dulu lagi. Diorang lebih hati kering lagi, lebih agresif lagi. Betul, Puan. Sekejap. Puan telefon. Ya, Puan. Saya dekat luar ni dengan Zaidi dengan Lim. Puan ada apa? Nak cakap pasal kes ni. Unit risikan kita pun sedang mengesan suspek yang terlepas yang tadi. Dato' Elmi pun dah keluarkan arahan. Jadi, saya harap awak tolong sekalilah ambil serius tentang kes ni. Ya, Puan. InsyaAllah saya akan bantu mana yang boleh, Puan. Walaupun saya sibuk dengan kes-kes saya yang belum selesai lagi. Tapi insyaAllah saya akan bantu. Terima kasih, Jess. Ni, sebelum saya terlupa, saya ada bincang dengan Tuan Saiful petang tadi. Apa sekalipun, orang-orang kita kena terus buru dan kesan suspek-suspek terbalik. Dalam masa yang sama, intip Malik, pegawai TYH Bank yang kita syak ada kaitan dengan 3 kes rompakan. Baik, Puan. Boleh. Ya, terima kasih. Puan. Puan rasa Zaiman dengan kuncu-kuncu dia ni masih ada dekat KL lagi ke? Awak ni Syirah. Tanya saya macamlah saya ni ahli nujum. Saya rasa dia orang masih lagi ada dalam KL ni. Cuma kita yang tak tahu tempat persembunyian mereka. Tapi dia orang ni memang betul-betul liciklah puan. Dah 3 kali dah rompak bank tapi masih bebas lagi. Ah, Selina? Ah, tuan. Jaslina mana? Tak nampak dia dari pagi tadi. Tuan tak tahu ke? Dia sekarang ni tengah pantau pergerakan Malik dengan detektif kita yang lain.
menyesal tu, mengeluh tu, boring ke? Dahlah lagu tu weh. Kati kau jen, dah sebab sini. Kau 4:30 dah ni. Tak ada kau kapal lagi pun. Ha Allah, macam sopa kau? Ha? Oh, 3 jam. 4:30 bank tutup. Tapi orang dalam bank tu, pekerja tu masih ada kat dalam. Kalau kita tahan sikit, sabar sikit, ha? Mana tahu kita dapat clue ke untuk bantu kita dalam kes ni. Yalah, baiklah buat. Buat. Tu balik, Puan. Balik. Jom, kita turun. Tak payah. Kita stay je sini. Lim akan follow dia. Kita stay. Follow je dia. Kalau ada apa-apa, awak maklumkan terus pada saya. Baik. Apa nak tanya sikit boleh apa? Gapo dia agak rahsia? Amal ilmu gapo agak? Amal tengok kau lama, kau tua, kau nampak comel. Kau lawa. Kalau orang Kelantan kita kata comel lote. Ha, amal ilmu gapo? Cuba ayak sikit. Dah. Mutok saya nak kecek banyaklah. Ambo tak selesa. Okey. Walaupun bunyi dia lain macam. Dah. Jangan cakap banyak kau. Pegang. Okeylah, Datuk. Dah lama juga kita berbual. Saya minta diri dululah. Kejap lagi saya nak hantar penumpang kat Subang Airport. Okey. Buat dari situ lah elok ni. InsyaAllah, Datuk. Nanti senang-senang. Kita jumpa ke KL, ya? InsyaAllah, Datuk. Dah nak balik ke, Cik Syir? Ya, Datin. Terima kasih banyaklah, Datin. Kuih cokodok ni habis saya makan. Alah, biasa je, Cik Syir. Cokodok kampung. Kopi kampung. Kopi je pun sedap, Datin. Baiklah, Datuk. Saya minta diri dulu. Datin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang ni kan saya tengok rapat betul dengan Cik Hashim tu. Dah macam belangkas. Mestilah orang lama. Kami sama-sama pencen polis. Janganlah awak tak tahu berapa lama dia bertugas dengan saya dulu. Aduh, Mak ni. Alah, ayah tu. Siapa lagi best friend dia kalau bukan Pak Hashim tu, kan? Itulah. Mak ni. Sebenarnya saya call ni sebab nak bagi tahu malam ni saya balik lewat sikit sebab unit kami ada operasi luar. Itulah. Okeylah. Ya, Mak. Assalamualaikum. Aku pening kepala dah, bos. Polis tu buruk aku sekarang. Sejak kita rompak bank tu buat kali ketiga minggu lepas, orang-orang aku semua dah risau. Ziman, bagi tahu budak kau tu relax. Jangan panik. Ini kejap aja. Mula-mula aja panas. Lama-lama polis pun akan give up. Jangan gabrahlah. Kau cakap senanglah, bos. Kata buat kerja. Yang buat kerjanya aku dengan budak-budak. Kita tak sepatutnya rompak bank tu lagi. Di KL ni ada banyak lagi bank-bank lain. Tapi bos boleh attack bank yang sama juga. Bank paling senang dan paling selamat. Aku ada pasang wang dalam. Jadi setiap kali kita rompak, line clear. Sasaran kita mengena. Ada pernah tak jadi? Dah berapa juta kita kau? Okey. Lepas ni apa plan kita, bos? Kali ini aku akan tukar taktik. Kita ada sasaran baru. Bukan bank. Tapi kali ini sasaran kita kilang. Kilang?
intip dan terus ekori Malik kalau betul-betul dia ada kaitan dengan kes rompakan TYH Bank minggu lepas. Okey? Memang pun dia sedang kita ekori, Dato'. Cuma setakat ini, kita tak dapat apa-apa bukti yang dia terlibat. Pihak kita pun dah siasat akaun Bank Malik dan juga lifestyle dia, Dato'. Tak nampak pun macam dia banyak duit atau hidup mewah. Macam biasa je dia. Are you sure, Kumar? Ingat sikit, Kumar. Mungkin dia gunakan proxy, mana kita tahu. Kes-kes begini pernah berlaku dulu. Betul juga. Saya setuju dengan pandangan Dato'. Kumar, saya rasa kita kena terus intip Malik dan orang-orang yang ada kaitan dengan dia. Jangan buang masa, eh. Dalam siasatan, kita tak boleh kecualikan sesiapa pun. Faham? Dengan Tok Ashraf kita tu. Saya nampak bukan main bergaya lagi bawa motor superbike. Kan dia sekarang dengan undercover. Pegawai kita sudah cari suspek. Nah, ingat dia suka-suka nak merambu dengan motor tu. Oh, iya ke? Undercover? Lah. Saya ingatkan dia tengah bercuti. Enjoy, ride motor, bawa girlfriend kan. Mula tahu orang muda. Mu ni macam-macam lah, Mak Kelata. Keselamatan mereka juga. Kalau mereka berbelanja mewah, semua mata memandang, silap sikit, kita semua akan tahu. Siapa perempuan tu? Girlfriend Malik ke? Apa pula girlfriend puan? Saya dah siasat dah semalam. Dia tu adik perempuannya Malik. Nama dia Sheila. Adik perempuan? Abang, Sheila rasa kan macam ada kereta ikut kita lah. Tak adalah. Kau ni buat aku suspend dia lah. Mana ada? Ya ke? Tak adalah. Sheila risau. Kok-koklah ada orang ikut kita ke? Tak adalah. Jangan risaulah. Tak ada orang tahu pun. Puan Rizal Puan sudah cakap the call handphone Puan tak dapat. Jadi saya ingat Puan dekat sini. Assalamualaikum Puan.
Kami di Lapang Sasar sekarang, Puan. Ada apa, Puan? Jess, jam 4 petang ni awak dengan Salina datang jumpa saya di pejabat. Ada banyak perkara yang nak saya bincangkan, termasuk kes-kes yang masih bertangguh. Baik, Puan. Okey. Okey, bye. Apa hal, Jess? Biasalah. Pesanan dari Cik Puan kita. Dah, boleh sambung. Ya, Kumar. Macam mana? Syira beritahu memang terdapat ahli keluarga Malik yang hidup mewah, tuan. Ini termasuk adiknya sendiri. Sedangkan adik dia cuma bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat. Tapi mampu pula pakai kereta mewah. Baik. Kalau begitu, semak dari sumber mana dia dapat wang? Adakah dari sumber haram atau sebaliknya? Baik, tuan. Selamat petang, Cik. Selamat petang. Saya Inspektor Syira dari Unit Khas. Cik Syila binti Ahmad, kan? Ya, saya Cik Syila. Kenapa? Minta kerjasama, Cik. Kami ada beberapa soalan nak tanya. Harap Cik Syila tak keberatan. Ada apa ni? Kenapa polis tiba-tiba nak tahan saya? Saya tak buat apa-apa salah pun. Cik jangan salah faham. Cik tak ada buat salah apa-apa. Kami cuma nak soalan Cik je. Tapi saya dah lewat ni. Saya nak kena masuk pejabat dulu. Sekejap aja, Cik. Kami takkan ambil masa yang lama. Dari mana Cik Syila boleh dapat duit untuk beli kereta mewah tu? Sedangkan Cik cuma bekerja sebagai kerani dengan gaji RM2,000 sebulan, kan? Gaji RM2,000. Sedangkan ansuran kereta mewah yang awak beli itu RM5,000 sebulan. Dari mana sumber Cik Syila dapat duit? Duit saya lah. Saya buat bisnes online. Jual tudung, barang mekap. Kenapa? Ada masalah ke? Apa sah pula yang pergi matikan telefon ni? Kenapa tak jawab? Tak apa, tak penting pun. Boleh kita teruskan? Saja perempuan tu. Saya percaya, Puan. Dia bayar asuran kereta tu dari sumber duit abang dia, Malik. Elok kita bawa dia balik pejabat je, Puan. Masih terlalu awal, Zaidi. Kita kena siasat dari sudut lain juga. Kena pastikan betul-betul dulu. Nak pasti apa lagi, Puan? Saya percaya dia tu adalah proksi abang dia, Malik. Cuba Puan bayangkan, kerja sebagai kerani, gaji RM2,000 sebulan boleh pakai kereta BMW X6. Harga kereta tu RM700,000, Puan. Bukan calang-calang orang boleh pakai kereta tu, Puan. Kalau gaji tak cecah RM10,000, jangan cerita. Apa sangat Syila adik Malik tu? Gaji berapa sangat? Dia kata dia buat bisnes online. Mungkin bisnes sebagus kot. Sekarang kan ramai orang yang buat bisnes online. Ada je yang kaya raya? Yalah, buat bisnes online. Aku tak percayalah. Dah. Awak berdua tak payah nak bertekak. Kita kena siasat betul-betul dulu. Mana boleh tahan orang sesuka hati. Kena ikut SOP. Banyak juga, Syira dapat info pasal kes tu. Cepatlah selesai nak ni. Itulah pasal kalau tak, duk fikir kes yang sama je setiap hari. Okey, sekarang kita ada dua target. Seorang Ziman dengan geng-geng dia. Dan seorang lagi Malik, pegawai bank tu. Tapi kau rasalah, selain pada dia orang ni, ada orang lain terlibat tak? Entahlah. Aku tak nampak pula sesiapa dalam kes ni. Tapi tak tahulah kalau ada suspek yang tersembunyi yang mainkan peranan dalam kes rupakan bank tu, kan? Boleh jadi juga. Mungkin ada mastermind yang merancang semua ni. Syila, kau dah cakap apa kat polis ni, ha? Kau jangan macam-macam, Syila. Syila tak cakap apa-apa pula pasal abang.
Sheila dah bagi macam-macam alasan untuk selamatkan abang, tahu tak? Tapi sekarang ni, Sheila risau kalau polis tu tahu kereta mewah yang Sheila pakai ni guna duit yang abang bagi dulu. Aduh, abang. Macam mana ni? Habislah kita. Macam ni. Aku nak kau berhenti kerja, kau balik kampung sebelum polis siasat kau macam-macam. Kau duduk diam-diam kat sana, okey? Balik kampung? Abang gila ke apa? Sheila tak naklah. Ni semua sebab abang, tahu tak? Abang ambil balik kereta ni, Sheila tak beranilah nak pakai. Sheila tak nak lagi bersubahat dengan abang. Nah, Sheila balik dulu. Hei, Sheila! Sheila! Hello. Apa hal ni, Malik? Kau nak jumpa aku? Apa hal pula ni? Tak payah. Aku sibuk. Bos, aku ada masalah besar sekarang ni. Polis dahsyat aku. Ya, sekarang polis aku dah risau sangat-sangat ni. Polis dah tanya adik aku macam-macam sekarang ni, bos. Aku baru je lepas bergaduh dengan dia tadi. Jangan panik. Kau buat macam biasa je. Polis belum ada bukti kau terlibat. Buat dek je, low profile. Takkan ada orang syak kau. Aku nak jumpa sekarang. Tak boleh, Malik. Malam ni saya sibuk sangat. Tengoklah esok atau lusa. Awak jangan call saya lagi. Bahaya. Esok malam, saya jumpa awak di tempat biasa. Jam 8 malam. Bos, macam mana plan kita? Jadi tak? Budak-budak aku dah standby tu. Jalan aja, tak ada masalah. Kau buat kerja aja dengan budak-budak kau. Aku dah janji dengan orang dalam. Apa jadi pun, projek kita kena jalan, okey? Dari mana Cik Sheila boleh dapat duit untuk beli kereta mewah tu? Sedangkan Cik cuma bekerja sebagai kerani dengan gaji RM2,000 sebulan, kan? Dari mana sumber Cik Sheila dapat duit? Sheila dah bagi macam-macam alasan untuk selamatkan abang, tahu tak? Aku nak kau berhenti kerja, kau balik kampung sebelum polis siasat kau macam-macam. Kau duduk diam-diam kat sana, okey? Kita dapat info dah dekat mana Malik berada sekarang. Oh, pasti itu Malik yang kita cari. Saya pasti, tuan, sebab ini info-info yang kita dapat ni memang yang sahih lah. Kalau begitu, jangan buang masa. Ambil tindakan segera. Tapi tuan, tidak ke terlalu awal? Sedangkan kita masih nak tahu apa kaitan sebenar Malik dengan suspek yang kita buru tu. Saya tahu. Berdasarkan situasi sekarang, kita yakin Malik memang ada kaitan. Kita kena tangkap Malik hari ini juga, Kumar. Ada beberapa bukti yang boleh kita kaitkan dia dalam kes ini. Jangan risau. Jaslina dalam perjalanan ke TYH Bank. Dan saya harap semua ini akan terungkai hari ini juga. Eloklah, Tok Kumar. Dah lama sangat kes ini. Tak tahu bila nak selesai. Biasanya kes-kes yang melibatkan orang dalam ni ambil masa sikit. Kadang-kadang kita tak sedar orang yang dekat sekali dengan kita sebenarnya suspek. Yang saya heran tu, ada juga spesies manusia yang nak bersekongkol dengan apa penjenayah. Mereka tak fikir ke apa kesan yang akan mereka tanggung? Kerana wang. Manusia boleh lupa diri, Aliza. Puan, ada berita kurang baik, Puan. Malik dia tak datang kerja hari ini. Ya, dan mengikut kata pengurus bank, dia sendiri gagal untuk hubungi Malik sejak pagi tadi lagi. Macam ada yang tak kena, Puan. Hari ini pula dia tak masuk kerja. Macam dia tahu-tahu saja kita tak tahan dia. Ni, awak dah cuba hubungi handphone dia? Dah, Puan. Tapi handphone dia off. Itu yang pelik tu. Tapi tak apa, Puan. Detektif Lingam dah pergi ke apartmen dia sengaja yang lepas. Okey. Awak cuba dapatkan info daripada Detektif Lingam cepat. Lepas tu hubungi saya balik. Baik, Puan.
Hello. Ya, Puan. Puan, saya dah cek rumah Malik. Dia tak ada kat rumah, Puan. Kata jirannya dia tak balik pada malam tadi. Baik, Puan. Terima kasih. Aduh, manalah dia ni. Tiba-tiba je hilang. Ini mesti kes takutlah. Biasalah SM, orang buat salah, mula gelabahlah. Tuan, kita dapat satu berita baik daripada DSP Kumar, Tuan. Berita baik? Apa dia? Orang-orang kita dah dapat kesan Ziman dan kuncu-kuncunya di satu lokasi di pinggir bandar. Ya, Tok.
soal Ziman sekarang. Saya percaya dia tahu di mana Malik bersembunyi. Baik, Datuk. Sebelum ini pun, tiga rompakan ke atas TYS Bank adalah rancangan Ziman dan Malik. Kita ada cukup bukti untuk mengaitkan mereka. Saya yakin dengan penangkapan Ziman, semua persoalan akan terjawab. InsyaAllah, Datuk. Saya tak ada kena-mengena dengan Malik. Saya tak kenal dia. Dan saya tak pernah jumpa dia pun. Saya tak tahu apa-apa. Jangan tipulah. Mustahil. Awak jangan cuba nak mengelak. Kami tahu awak gunakan Malik, pegawai dalam bank tu untuk laksanakan tiga agenda rompakan sepanjang tahun. Bijak ya awak. Pasal orang dalam untuk tahu selok-belok dalam bank tu, masa yang sesuai awak merompak. Berapa awak upah Malik tu? RM100,000. RM200,000 untuk buat jenayah awak ni. Cakaplah. Okey, saya mengaku. Memang saya dan tiga rakan saya yang rompak bank tu. Tapi saya tak pernah berurusan dengan Malik. Dan saya tak kenal dia pun. Percayalah. Mu jangan kacau pelawak lah. Mu tak selalu bodoh buat aku lah. Kalau mu bukan berusaha Malik, siapa dia? Cakap. Masa diam. Okey. Saya bagi tahu. Bos saya, Zahari, dia bekas geng 08. 08? Rupanya ada lagi suspek lain yang terlibat dalam kes ni, tuan. Tak selesai-selesai kes ni. Lepas satu-satu hal yang timbul. Tak apa, Liza. Kita masih lagi ada banyak masa untuk cekup Zahari, mastermind yang merancang ini semua. Pada masa yang sama, kita kena cari Malik. Dapat apa-apa info terkini? Itulah masalahnya, tuan. Kita dah cuba kesan dia, tapi langsung tak ada berita. Jangan-jangan dia dah lari ke negara jiran, kot, tuan. Jangan give up. Gunakan informan masing-masing. Ini termasuk dari bekas-bekas ahli geng 08. Mungkin mereka banyak kontak. Satu hal lagi, tuan. Sebelum saya terlupa, saya dah arahkan Salina untuk soal adik Malik sekali lagi. Jika perlu, dia juga akan ditahan untuk membantu siasatan. Maafkan saya, puan. Saya memang tak ada kena-mengena dengan kes abang saya itu. Saya dah cuba hubungi dia tapi tak dapat-dapat. Saya memang tak tahu dia kat mana. Betul awak tak tahu kat mana abang awak tu? Betul, puan. Sumpah. Kali terakhir kami jumpa 3 malam yang lepas. Itu pun kami bertengkar malam tu. Apa pun, Sheila, kami terpaksa tahan awak untuk siasatan lanjut. Sebab awak ni dah kira bersubahat tau dengan abang awak. Tolonglah, puan. Saya memang tak tahu apa-apa. Ya, memang saya mengaku kereta mewah tu saya beli guna duit abang saya. Dia yang bagi dekat saya. Tapi itu duit haram. Duit hasil rompakan abang awak bersekongkol dengan penjenayah. Ada gari dia. Puan, tolonglah, puan. Puan, tolonglah. Saya tak salah, puan. Saya tak tahu apa-apa. Apa nak jadi? Pasal kes abang, adik tersihik sama. Kesian aku tengok adik si Malik tu. Nangis-nangis dia tadi. Dah terlambat, Jess. Itulah, dah kena baru sedar duit yang digunakan untuk beli kereta mewah tu rupanya duit haram. Tak pasal-pasal dah masuk lokap. Kan? Sekarang ni tanggunglah sendiri. Ah, Puan. Adik si Malik dah nak tanggap. Yang si Malik tu apa cerita pula? Tak dapat-dapat dia kesal lagi. Dah merata alam kita cari ni. Ha, apa cerita, Malik? Sunyi senyap dia, lesap terus. Dah macam halimundan dia tu. Orang dah buat salah. Takut. Larilah. Bersembunyi. Hello, Isai. Apa? Astaghfirullahalazim. Dekat mana tu? Okey, kami ke sana sekarang. Macam? Apa cerita?
dengan kita fikir, lain yang jadi tuan. Baru je kita tahan adik dia Sheila. Saya percaya Malik dibunuh oleh Zahari sebab dia takut rahsia dia akan terbongkar. Inilah akibatnya. Bersekongkong dengan penjenayah. Akhirnya mati di tangan penjenayah juga. Sai. Tuan. Sai, siasat sekitar lokasi ini. Saya tak mahu sebarang clue ataupun bahan bukti tertinggal. Faham? Baik, tuan. Ya, Liza. Are you sure? Okay. Kat mana lokasi itu? Okay. Baik, kami akan gerak ke sana sekarang. Alright. Okay, bye. Cepat jadi. Dapat kesan kenderaan suspek? Dapat, tuan. Kumar dan orang-orang kita sedang bergerak memburu suspek. Bawa lari gimana? Ini dah garanti hasil duit rompakan TYH Bank ni.